Bisa kena matanya buat aku sampe mendidih nih. Soalnya gak suruh nangis gua. Nangis ya. Ya, malam ini kita akan main challenge itu makan mie samyang. Tapi bukan makan doang, makan mie doang, tapi ada apa nih mau nih? Mau datang lu pakai sambal ini mau. Iya mau doang kan? Enggak, kita bertiga. Kok nyonyo ayo kita tabuin. Ini pedas banget dan ini bener real ya, real kan dibuat. Enggak dari kayak saya, belum pernah kenal. Ini mie-nya merah bukan karena masuk angin, karena memang pedes. Iya, gua juga. Udah bang? Ini tuh mie nya udah pedes, tambah lagi sambel. Pokoknya tuh pedes banget. Langsung siaran, gak boleh kata-kata. Iya, kucing makan begini. Makan ya, selamat makan. Bisa kena matanya buat aku, sampe mendidih nih. Aduh. Ini gua habis. Kimau. Nangis lu. Baunya banget. Gua habis. Habis deh ya. Kimau. Gua sisihkan buat orang yang membutuhkan. Makanya lu enggak kuat, siang nanti enggak boleh huha. Benar. Oke. Oke, kita akan lanjut ke WhatsApp Kimau. Dari Ciseeng Bogor. Nantang baru mau merapat aja sambil ajak temen ngopi. Banget itu. Kopi enak banget itu. Enak. Kalau ngopi itu pakai sama ponyonya pasti rasanya enak. Wah. Lagi mau. Gua kill dah. Itu kan orang. Lanjut. Kan diketok sama ketokan satpam loh. Otak mulai enggak sinkron. Karena itu makan pedes banget ya tadi ya mie-nya. Kenapa? Kalau kuota alhamdulillah masih 900 MB bang, solusinya gimana bang? Itu kenapa dia nggak bisa keputar? Mungkin ada yang salah sama ini dia. Apa sih namanya? Aduh, belum mikir ini. Ya, HP saya kuota dan dia udah merah-merah amat ya? Ini merah banget, mirip gue, nggak pedes sama smet. Kok teranggi udah ngaho-ngaho nggak, Pak? Ini! Ingus! Ingus! Bukan mulut! Kalau ingus nggak apa-apa, lanjut ya! Ini ada tantangannya adalah siaran nggak boleh ngomong kata huha. Kalau kata Najwa Rizela, kalau habis makan yang pedes-pedes minumnya air panas biar nggak jadi gitu biar nggak gitu. Nonton aja. Iya, kita aja deh. Nonton dan makan ya. Astaga. Yaudah. Kalau gitu deh, kita lanjut ke WhatsApp ya, boleh? Boleh. Ya nongol dia lagi, lagi. Enggak boleh ngomong ya. Oh iya, siap ya. Oke, mau di silent nunggu aja. Kenapa? Gua kalau ngomong pedes, mending video aja kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sigit di Tamura, minta lagu. Pada boleh. Mau curhat boleh nggak kak? Oh. Ih, kasih solusi ya kak, please banget. Aku tuh resah sampai pengen bilang, hah, nggak ada tuh bang, nggak ada gitu. Mau solusinya dong. Kenapa ya? Bukan aku udah bacain. Oh iya tuh. Ya begitu kan media sosial, jadi itu media dia untuk bersosialisasi sama ambil buku dong. Tapi gue sama siapapun. Dan nanti kalau misalnya yang kalah, biarin kita makan, mau nambah kayak mau apa, serang. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Enggak, udah mulai dari tadi. Wah, gue gak tau. Dari tadi. Kita habis sambil yang challenge ini, kisah sara banget kayak udah mikirin curhatan. Enggak, biasa aja. Ya, setelah melewati satu mangkok
samyang ditambah tambah penyonyo. Gua abis, eh abis, kimau ngabis. Dan siaran nggak boleh ngomong apa? Huha. Jadi yang kalah siapa? Kimau. Kalau lu mau, jadi Kimau harus traktir gua sama Eya makan dan, malam. Dan kita akan makan sepuasnya. Ini tadi pedes. Terus? Kamu bayangin nasi lu lebih pedes. Yaudah. Thank you semua yang udah nonton. Makan yang mahal-mahal lu. Bodoh, udah dadah.